sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel. Balik lagi bareng gue Lian. Kali ini kita grebek lagi Oto Project Geret Cengkareng. Dan sekarang gue berhasil ngebujuk tetangga gue, karena gue dari Cirebon, udah berhasil buat pasang aksesoris sampai 6 aksesoris. Ada aksesoris interior dan juga ada aksesoris eksterior. Buat kalian yang pengen tahu, tonton videonya sampai habis. Kita akan lihat aksesoris apa aja yang dipasang di mobil WRV ini. Oke sahabat Oto, sekarang kita akan review 6 aksesoris yang dipasang di mobil WRV-nya. Dan aksesoris-aksesoris ini adalah aksesoris untuk melawan musim hujan. Kita lihat aksesorisnya apa aja. Di sini yang pertama ada door visor untuk mobil WRV-nya. Ini door visor kita itu udah ada 4 ya sahabat Oto, jadi 2 kanan dan 2 kiri. Dan ini cocok banget ketika musim hujan yang gue udah bilang tadi di awal, karena ketika lagi hujan ini kan pasti airnya nggak bakalan masuk ke dalam karena udah pasti ada door visornya udah terlindungi gitu. Terus juga kalau kita lihat di sini nih di bawah sini, ini cocok banget untuk melindungi bodi mobil kalian dari cipratan lumpur. Biasanya setelah hujan itu pasti banyak genangan air di jalanan. Dan kalian harus pasang mudguard. Ini udah ada 4 pieces juga. Jadi 2 bagian depan dan 2 bagian belakang. Dan mudguard kita itu udah plug and play. Jadi enak banget sahabat Toto. Pemasangannya udah enak banget, tinggal di klep-klep gitu aja. Langsung udah ada ininya,
apa namanya, bolongan-bolongannya. Jadi untuk sahabat Toto yang mau pasang sendiri juga boleh banget. Kita juga udah sediain video tutorialnya di YouTube channel Auto Project. Dan sebenarnya ini aksesoris untuk menjadikan mobil WRV-nya makin estetik sih, sahabat Toto. Bisa dilihat di sini ada list side body. Jadi yang tadinya ini bukan warna ini ya, sahabat Toto, silver, ini kita kasih list di sini untuk bisa menambah kesan estetik dari mobil si WRV-nya ini. Kan ini udah bagus nih mobil WRV-nya. Kita tambahin sentuhan dikit aja udah makin keren mobil WRV-nya. Dan sekarang kita lihat di bagian belakang. Aksesoris di bagian belakang ini kita bisa lihat di sini ada dua, sahabat Toto. Sama-sama rear door seal, tapi ini wah, tutup lagi. Kita coba buka lagi. Oke, di sini sama-sama rear door seal ya, sahabat Toto. Bisa dilihat di sini ada rear door seal injection dan juga rear door seal stainless. Ini sama-sama dua-duanya untuk melindungi ketika sahabat Toto itu mau masukin barang ke bagasi. Jadi nggak takut sahabat Toto ketika udah pasang dua aksesoris ini, itu mobilnya bakal lecet di bagian belakangnya sini. Ini kan kadang kita kalau misalkan bawa galon ya, ini kadang taruh sini dulu. Nah, itu kan bisa membuat mobil ini lecet. Sayang banget mobil baru tapi udah lecet. Mending kita lindungi pakai rear door seal, ada injection, dan juga ada stainless. Kalian tinggal pilih aja. Mau pasang satu juga bisa, mau pasang dua-duanya kayak mobil WRV sekarang juga bisa banget. Dan itu dia sahabat Toto, kita bisa lihat di sini ada mobil Wuling juga yang lagi pasang karpet dan mobil Innova-nya lagi pasang fog lamp. Dan masih pagi sebenarnya, tapi udah ramai banget di Auto Project Gerit Cengkareng. Pokoknya buat kalian semuanya yang mau pasang aksesoris dan bikin mobilnya jadi makin keren lagi, boleh banget langsung datang aja ke Auto Project Gerit Cengkareng yang ada di Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat. Atau kita udah ada 3 cabang lainnya yang ada di Bintaro, ada di Kalimalang, dan juga ada di Cibubur. Rumah kalian deket di Auto Project Garage yang mana nih? Langsung datengin aja ke sana. Dan kita juga ada marketplace-nya juga loh, sahabat Toto. Ada di Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli. Cari aja Auto Project, nanti kita udah paling atas. Jangan lupa juga buat langsung follow aja sosial media kita yang ada di TikTok dan juga ada di Instagram, Auto Project Garage. Pokoknya buat semuanya jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel YouTube Auto Project. Auto Project Garage, lengkap, terpercaya. Bye-bye!